Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Hari ini kita akan masak ikan kembung atau ikan temenung sumbat sambai. So, bahan-bahan yang kita perlukan adalah 5 ekor ikan temenung yang kita dah potong dan kita dah belah macam ni. So, boleh tengok tutorial saya untuk belah ikan ya. So, kita perlukan 4 biji cabai besar ataupun cabai merah yang kita dah potong macam ni. So, kita perlukan separuh daripada bawang besar. Kita dah potong sebab kita nak tumbuk bahan-bahan ni. So, kita perlukan sedikit kunyit, belacan. So, belacan ni saiz dia so, besar sikit lah daripada kita punya ibu jari ni. So, kita perlukan juga sedikit garam. Marilah kita membuat kita punya ikan kembung ataupun ikan temenung sumbat. Ikan temenung ataupun ikan kembung sumbat kita tadi. So, mari kita tengok.